Ya, hari ini 9 Juli warga yang punya hak pilih bisa memberikan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Pemilih bisa memberikan suaranya saat tiba di TPS dibuka pada pukul 7 pagi hingga pukul 13 siang nanti. Pemberian suara dapat dilakukan di lebih dari 478.000 tempat pemungutan suara atau TPS di seluruh wilayah Indonesia. Sementara total jumlah pemilih di Pilpres kali ini mencapai 190 juta pemilih. Diperkirakan partisipasi politik warga akan lebih banyak dibandingkan pada pemilu legislatif lalu. Pada Pilpres kali ini diikuti dua pasangan capres-cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dan Joko Widodo Yusuf Kala.